Jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega59 dalam acara Tour Satu Hari Selfie Sepuasmu. Yang pertama-tama kita kunjungi adalah Taman Wisata New Balai Kambang atau Souvenir Park yang berada di Tawangmangu. Tempat wisata New Balai Kambang atau Souvenir Park ini, teman-teman, mengusung konsep 1001 macam selfie yang ada di tempat ini. Memang benar-benar, teman-teman, banyak spot foto yang ada di sini. Kita seolah-olah tidak ada habis-habisnya dapat berfoto dengan aneka binatang yang ada bentuk-bentuk patungnya di sini seperti ini. Ada zebra, ada gajah, ada harimau, juga aneka rumah dari rumah Lilliput, rumah Indian, rumah Jepang dan lain-lainnya. Teman-teman bisa berfoto ria di situ, juga ciri khas jembatan Jepang ini yang merah serta rumahnya ini. Teman-teman bisa ambil foto di London Bridge, ini jembatan yang ada di London, atau dengan latar belakang tembok Cina. Ini adalah Gunung Fuji, ikon dari Jepang. Ini memang mengusung ikon-ikon atau landmark di dunia. Patung Liberty, ikon Amerika, juga Colosseum dan menara bisa dari Italia. Ikon negeri singa atau Singapura juga ada di sini, yaitu Merlion. Di sini juga ada miniatur dunia dari tembok besar Cina, juga tebing Hollywood yang terkenal itu. Teman-teman, ini adalah monumen kemenangan dari Perancis atau Arc de Triomphe yang begitu terkenal. Ini satu lokasi dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa lainnya. Selain kelompok dari gaya Eropa, yaitu patung-patung dan rumah-rumahnya, ada juga kelompok yang melambangkan atau miniatur dari Cina seperti kuil-kuil ini. Teman-teman bisa foto bersama dewa-dewanya, juga ini bisa foto dengan superhero dunia. Selanjutnya kita akan ke Bukit Sekipan. Tempat wisata ini, teman-teman, sama seperti Souvenir Park, ada di lereng Gunung Lawu. Teman-teman, selain pemandangannya indah, tempat ini berhawa sejuk. Tempat wisata ini sama dengan Souvenir Park Balai Kambang tadi, teman-teman, mengusung tema ikon dunia. Di sini juga banyak patung-patung binatang yang bisa buat background foto kita. Di sini juga teman-teman dapat mempelajari atau melihat rumah adat yang ada di Indonesia seperti yang ada di Papua ini, ya teman-teman. Kita bisa foto bersama patung yang ada di sini, juga teman-teman yang melambangkan tanaman yang ada di tempat itu. Di tempat ini juga ada miniatur kapal Titanic atau Titanic, ya teman-teman. Itu atasnya ada patung-patung dari presiden kita. Kalau kita mau foto di situ bisa naik ke atas. Dari tempat ini, teman-teman, kita dapat melihat aneka bangunan miniatur lambang dunia seperti Menara Petronas dari Malaysia. Juga ada patung Cleopatra yang cantik. Ini adalah bangunan Colosseum dari Roma, Italia. Selanjutnya ini adalah miniatur Sphinx dan Mumi dari Mesir. Foto ini, teman-teman, diambil di satu area yang namanya Kampung Jepang.
Di tempat ini teman-teman ada satu area yang bernama Kampung Halloween. Teman-teman bisa melihat ya isinya apa aja. Kalau anak kecil mungkin takut ke tempat ini karena isinya patung-patung yang diberi pakaian yang berdarah. Setelah puas berwisata di Tawangmangu, teman-teman, kita ingin selfie dengan latar belakang 3 dimensi. Ayo kita ke The Heritage Palace, museum 3 dimensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Teman-teman, inilah The Heritage Palace, bekas pabrik gula Gembongan yang ada di Sukoharjo ini sekarang disulap menjadi wahana wisata keluarga. Ini adalah wahana outdoornya, teman-teman bisa berfoto dengan aneka mobil antik, taman, dan bangunan kuno sebagai latar belakang selfie kita. Wahana indoornya ada 3 ya teman-teman, ada museum 3 dimensi, omah wale, dan museum transportasi. Di tempat ini kita foto bukan dengan bangunan real teman-teman, tapi dengan layar yang bertipe 3 dimensi. Tinggal kitanya aja pintar-pintar beraksi. Di tempat ini imajinasi kita betul-betul diuji teman-teman untuk menghasilkan foto yang bernuansa 3 dimensi. Demikian teman-teman, akhir dari video tur satu hari selfie sepuasmu di 3 tempat, yaitu di Souvenir Park New Balekambang dan di Bukit Sekipan serta di Museum 3 Dimensi The Heritage Palace Sukoharjo. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Teman-teman juga bisa menemukan video-video traveling dan kuliner lainnya di channel Mega 59 ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.